warga sudah berbondong-bondong dari bawah menuju ke atas ini pada jalan kaki. Pak, nggih. Bu, badan ini ngali ketoprak. Kalih momong nggih ngeten iki nggih. Lorong desa. Ini memang rumah-rumah warga di sini itu di balik bukit. Menikmati sebuah pemandangan yang syahdu dari kawasan sini. Loh, Dek, kulon won. Oh, Dek Sinta loh. Dek jenengan apa? Daleme mriki. Oh, Desa Pundi? Nah, ini sambil kita menunggu acara bancaan atau selamatan ya pemirsa, tak ajak jalan-jalan ke kawasan desa yang ada di sini ya, di Desa Waru, sembari kita juga menunggu Jumatan. Jadi info yang kita dapatkan nanti kajatannya itu setelah sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita naik ke atas ini sedulur. Wow, tinggi sekali ini. Tinggi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wow. Allah. Ternyata tinggi sekali ya ini ya. Betul bahwa kawasan sini itu merupakan salah satu kawasan yang tertinggi di wilayah Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ini kita mendapatkan pengalaman yang baru. Ini masih berjalan ke arah sana, pemirsa. Oh, itu ada yang lebih tinggi lagi ke arah sana. Di depan ya, itu ada jalur. Mungkin itu kawasan Puncak Mundri. Coba kita saksikan. Kita lihat jalan-jalan yang ada di sini. Yo, alhamdulillah ya ini. Walaupun belusuk di pedesaan terpencil, untuk akses jalannya bisa kita lihat di sini jalannya sudah di papeng seperti ini yo, alhamdulillah. Ini bukti nyata bahwa pembangunan di lakukan merata hingga ke pelosok desa. Meski tak bisa kita pungkiri, beberapa jalan juga masih ada yang rusak. Menikmati sebuah pemandangan yang syahdu dari kawasan sini. Loh, Dek, kulon nuwun. Oh, Dek Sinta loh. Dek jenengan apa? Dalemi mriki. Oh. Desa pundi nek arane mriki? Waru. Desa Waru nggih, Mbah. Oh. Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Iki berarti open house ngoten ceritane, Dek Sinta. Angsal dolan iki? Nggih, angsal, Pak. Saestu. Oh, boleh pitik ta boleh. Mentok niki. Wah. Nah, iki malah diamperke sedulur iki ning gone Dek Sinta. Jebule iki omahe daerah kene. Daerah. Ya wis ah, ayo mampir ngicipi masakane iki. Wah, niki mangke acarane nopo, Dik? Bancaan ketoprak sedekah bumi nggih, Mbah, nggih niki nggih. Berarti pun dados adat warga mriki nggih.
terus warga mriki pada open house. Nek misal pengen dolan angsal mangke diparingi makman ngoten nggih. Nggih. Oh. Kula panjenengan. Nggih, Mbah. Nggih. Matur nuwun. Iki padha manggake iki sarep mampir. Engko mlebuti piyak bocah. Nah, iki sedulur, iki gak sengaja iki mau awake dhewe muter-muter ning waru kene. Kok yo ketemu Dik Sinta. Nah, iki yang sudah lama ngikuti channel Al Arif Blora pasti tahu Dik Sinta ini bakul bensin cantik yang sering kita dolani itu. Nah, ini kita disuruh mampir. Masa opo sih, aku dhewe yo penasaran. Tapi yang dolan kuwi yo opo, yang diundang kuwi yo nek iso yo kudu dolan, kudu mampir. Nah, matur nuwun lho nggih. Sampun diampir ke mriki niki jajane napa mawon, Dik? Wah, banget. Tape gedang. Niki tape godhong ploso nggih. Niki pisang. Pisang. Niki khas mriki nggih, Mbah? Dumbek. Dumbek. Nah niku pasung. Pasung. Oh. Berarti setiap gas desa itu memang seperti ini khasnya. Ngeten niki tumbas napa damel piyambak, Mbah? Damel piyambak yang mboten digadang nggih tumbas. Terus masaknya apa nih Dik Sinta? Apa? Apa lagi? Rica-rica, sayur ayam. Yuk dicicipi ini. Ini ini pitiknya yang boleh dewe gitu bang. Pitiknya akeh kok wong desa iku. Nah ini wong wis di Sumanggakno. Ada teneng desa kuwi ya kudu mampir makem nggih Mbah nggih. Mampir makem. Iki menune ya akeh banget Dik Sinta masak iki. Iki ana sayur apa jenenge iki? Sayur apa ana pentonge pemirsa? Ya putih. Pitike mbleh dhewe. Iki sing menu rica-rica. Segone ya mbuh dhewe. Niki nggih alhamdulillah pun bakdo panen nggih Mbah nggih. Terus selepan pertama ini mungkin. Beras anyar wong desa nek ngarani sedulur. Nggih nembe panen. Nggih Pak, iki dicicipi. Nah, iki pemirsa, iki ayo diicipi bareng-bareng. Iki mau masak opor ayam. Kulo cicipi nggih, Mbah? Nggih. Bareng-bareng. Oleh bagian pentung. Sedep Mbak kayore? Nggih. Sedep niki. Apa ana iwake iwak pitik kampung niku nggih? Asli. Ini spesial pitik kampung. Seger. Doni ki terus nonton ketoprak nggih. Ya bener wis mulai pedayan nggih, Mbah. Tok. Biasane ngene nggih, biyen. Buka ambung tok pedayan ngono. Lha iki ambung ditanduk nang wong anu wis welah. Kita tinggalkan lokasi gas desa ya. Kita ajak pemirsa untuk berjalan-jalan menyusuri kawasan lorong-lorong yang ada di kawasan sini.
Pak. Nggih. Sayup-sayup kita dengar suara ketoprak yang lokasinya tadi ada di dekat Sendang. Nah, ini kita berjalan di sini di rumah-rumah warga ini. Boten derek ningali ketoprak. Masih banyak rumah-rumah klasik, rumah model zaman dulu ya. Ini kita berada di atas, rumah-rumah warga ini berada di bawah. Ini jalur yang ke arah depan kita ini, di arah ke depan itu merupakan jalur yang bisa tembus kawasan Rembang, Kabupaten Rembang, bisa tembus ke apa namanya itu, pabrik semen. Ayo Mas. Monggo Bu, Pak. Monggo Pak. Suasana yang sangat sadu, penuh kebersamaan. Mbah, pamit riyin. Matur nuwun. Ini kita akan naik pemirsa. Sebuah momen sadu melihat pemandangan pedesaan yang ada di lereng perbukitan. Pokoknya tak bosen-bosen ya, kita ucapkan terima kasih kepada pemirsa setia yang selalu menonton, like, komen, dan juga subscribe sehingga channel ini bisa terus berkembang. Kemudian bagi pemirsa yang mungkin baru tahu video ini, Bu, patuh serambanan. Niki watu nopo Bu, kok gue dinembuh ngeten niki? Watu Tumas, Mas. Watu Tumas. Tumas. Nggih, namine. Namine watu Tumas. Nggih. Atik Tumas niku pripun? Dukung nggih. Pun pun singen-singen ngoten nggih. Nggih. Oh. Nggih, matur nuwun. Iki padha ngampirno gas desa nggih, Bu nggih. Nggih, dalemé pundi? Kula arep saking Blora. Nggih, monggo. Nggih, nggih, matur nuwun. Dan ini warga sudah berbondong-bondong dari bawah menuju ke atas ini pada jalan kaki. Pak. Nggih. Bu. Badhe ningali ketoprak. Oh, kalih momong nggih ngeten iki nggih. Sebuah keramahan grapyak sumrambah warga di kawasan sini ya. Ciri khas dari wong Blora Jawa Tengah yang ramah dan juga bersahaja. Nah, gitu dulu ya pemirsa, konten kita tutup dari kawasan sini ya. Semoga videonya bisa bermanfaat, bisa menghibur, bisa menambah informasi dan juga wawasan tentang pedesaan yang ada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Amit Bu. Ini kita akan kembali pulang ke Blora. Ini lagi-lagi kita berpapasan dengan ibu-ibu yang akan nonton ketoprak. Bu, Amit, badan ini alih ketoprak. Menikmati suasana sore sambil menonton ketoprak. Bu, badhe ningali ketoprak niki. Nggih, monggo.